Reminded by the mobile gameplay. Kali ini kita akan menggunakan Matrix ya guys ya. Kali ini kita akan menggunakan toxic build, gimana menggunakan neton merahnya The Trickster ya, aku lupa namanya, nanti aku taruh di judul sama thumbnail. Aku paling benci ya kalau The Trickster dapat map ini. The Trickster dapat map ini tuh neraka banget, cok. Terstrang. Ada di mana mereka? Gimana lagi tuh kalau main The Trickster lewat map ini, bukan tanpa alasan ya, emang The Trickster kurangnya. Nah kalau di map besar terus banyak bangunannya gitu. Nice ya, oke, alatnya. Nice. Nice banget, ini orang nice banget, bener-bener ini orang nice banget. Oke. Kita ambil pisau dulu. Oke, set. Oke, ada pertanda di sana. Pokoknya bukannya nggak mau pakai minivan-nya ya aku ya. Malah keterusin deh. Apa bang? Aku udah nggak sabar itu cok, udah capek nih. Di sini ada orang. Sekarang one hit. Dapat 30 detik blok exit gitu ya lumayan. Mereka gak ada yang mau nge-repair gini yang main building.
langsung berasain. Ini udah nggak ada palet kan di sini. Salah sih, apa harusnya tadi habis itu langsung aja. Nanti aku juga bawa no ad guys, jadi buat jaga-jaga biar mereka semua wanita. Kill aja dulu. Tidak. Kamu itu. Oke, berapa itu lah? Ada satu orang. Karena kalau pakai boxis ini butuh hundred gram. Lagi Kamsamida. Mantap. Tantangin dulu. Aku tahu kan. Okay. Kita tunggu temannya dulu ya. Kita tunggu obsesinya di mana. Oh, nggak mau sampai kehilangan satu objek tuh. Salahnya sih ini orang. Ini gak bisa di kill ya. Yaudah kita kandung dulu. Hahaha.
kita kasih dia selamatin temennya dulu. Sebentar, tapi sebelum itu kita perlu damage generator. Masalah kita punya 4 token 40 detik, jadi dia kan dia pikir aku nggak lihat, ya nggak apa-apa sih. Kita dapat 4 kill. Kembali ke tempat yang sama, kah? Mari kita kill. Kamsahamnida. Apa tempat kill sok mantap banget. Nice banget, nice banget. Dapat 4 kill dengan Mimintu. Kita membantai survivor, survivor rank 4 ya guys ya. Mantap banget. Oke, nice. Thank you guys for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe dan share ke teman-teman kalian. Ini build tester yang menurutku sangat toxic juga. Toxic banget sih. Thank you guys for watching. Bye bye.